Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa man wala ba'du Sahabat semua Alhamdulillah kembali lagi di uh, Lomba Tartil Al-Quran dan kita berada di episode kedua. Kita akan menampilkan kembali sembilan peserta. Dan tentunya kita akan menampilkan, kita akan menayangkan. Kemudian kita akan mendengar koreksian dari Ustadz kita. Baik, uh, masih bersama Ustadz Khairul Anhar. Ta'ala. Ustadz, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat walafiat berkat doa kaum muslimin. Alhamdulillah. Nah baik, uh, untuk... E, segmen pertama ini sahabat e, semua kita akan menampilkan tiga peserta Yang pertama Ahmad Sandi yang berasal dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Baqarah ayat 183-184 Kemudian ada Ridho Rahmatillah dari Yogyakarta yang sama membaca surah Al-Baqarah ayat 183-184 Kemudian yang ketiga ada Muhammad Hilal Pratama dari Pekanbaru yang membaca surah al-kahfi ayat 1 sampai 5. Baik kita akan saksikan dan kita akan melihat penampilan mereka terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya amanu kutiba 'alaikumus كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر باسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم Ya baik kita sudah melihat uh, penampilan dari ketiga peserta ini Dan kita akan uh, mendengarkan juga catatan koreksian dan penilaian dari Ustadz kita Baik Ustadz tiga peserta uh, di segmen pertama ini Tafallul Ustadz Baik, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ba'd. Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah. eh uh, ada tiga peserta tadi yang sudah kita dengarkan bacaannya. Pertama ada saudara Ahmad Sandi dari Pekanbaru yang membaca surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Secara umum penilaian saya terhadap saudara Sandi adalah bacaannya sudah bagus, suaranya juga sudah bagus, Uh, hanya satu catatan saya pada pelafalan Mingkum maridhan itu gunnahnya kurang ya. Jadi perlu banyak latihan lagi bagaimana kita melafalkan gunnah ya? Kemudian untuk saudara Ridho Rahmatillah dari Yogyakarta Yang telah membaca surat Al-Baqarah 183 dan 184 uh, Pada pelafalan kasroh kurang tepat ya Jangan kita mengucapkan kasrah itu seperti huruf e kedengarannya. E. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Jangan a'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya jadi pada pelafalan kasrah itu kurang tepat ya perlu belajar wakaf dan ibtida ya wakaf dan ibtida perlu dipelajarin lagi kapan kita berhenti dari mana kita memulai juga ada catatan saya pada pelafalan kata ta'lamun ta'lamun jangan berlebihan saat berhenti pada huruf ain sehingga seolah-olah mau memberikan qalqalah pada huruf ain. Ta'lamun. Ta ya, tidak perlu. Tidak perlu seperti itu. Ta'lamun. Ta lamun cukup begitu saja. Kemudian saudara Muhammad Hilal Pratama dari Pekanbaru yang telah membaca surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Catatan Ustadz di sini adalah bahwa saudara Hilal berhenti pada kata qayyima lagi-lagi ini kasus pada waqaf hmm. ya <tuh> Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba ba'san shadida seperti itu betul di sana ada sakta sakta ya tapi sakta itu juga bertepatan dengan rasul ayah. Jadi kalau berhenti di situ tidak mengapa. <tuh> ya. iwaja. baru disambung lagi ba'san <tuh> Tapi saudara Hilal berhentinya pada kata qayyima. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu ini menjadi jelek seolah-olah dikatakan bahwa Al-Qur'an itu iwajan qayyiman. Ya. Jadi e, sebaiknya berhenti pada rasul ayat, pada ujung ayat, ya. Baru kemudian disambung lagi qayyimal yunziru basan ba atau diterapkan saktanya, disambungkan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua, tapi diberi jeda sedikit tanpa mengambil nafas, ya. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يا yeah. جangan berhenti pada قيما saja الله تعالى Alam barakallahufikum, baik Masya Allah. Alhamdulillah, untuk sesi pertama, tiga peserta sudah diberikan penilaian dan juga catatan. Baik, untuk tiga peserta selanjutnya, kita akan tampilkan setelah jeda berikut: jangan kemana-mana, tetap di lomba tartil Al-Quran. Al Sahabat semua kembali di lomba tartil Al Qur'an di segmen kedua ini kita akan menampilkan kembali tiga peserta yang tentunya nanti kita akan uh, melihat juga bagaimana koreksian dan juga penilaian yang pertama ada Alifah Sofiah dari Kisaran Asahan yang membaca surah Al Baqarah ayat 183 184. Kemudian ada Salman Al-Farisi dari Kota Depok yang membaca surah An-Nisa ayat 59. Kemudian ada eh, Syahrinda Keinian Utami eh, dari eh, Pulau Bargot Labura. Ini siswa SDIT Imam Syafi'i yang membaca surah Al-Muluk ayat 1-3. Baik kita akan melihat penampilan mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Sofiah Saya dari SD Islam Imam Syafi'i Kisaran akan membacakan Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 184. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Uh, بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Allah Jiha mau tawal hayat aliyabalu ayukum asanu amala wa huwal azizul kafur Allah asamawatin laka Mata Rafi hal kir Rahmanin Farjiil basar hal kutur. Ya baik sahabat semua Alhamdulillah kita sudah melihat eh, tiga peserta. ...dengan masing-masing uh, bacaannya dan sekarang bagaimana penilaian dan juga koreksian dari Ustadz kita... ...dan kepada beliau kami persilahkan baik. Tafallulah Ustadz baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uh, bacaan dari tiga peserta. Yang pertama ada adik kita Alifah Shafiah dari Kisaran Asahan. As ya, Secara umum penilaian Ustadz bacaannya sudah bagus ya sudah sangat bagus ya uh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi catatan saya di sini adalah pada pelafalan huruf kh pada kata khairullah dan kata ukhar ya itu kurang tegas seperti ukhar ukhar jadi kh seperti itu ya khairullah ukhar nah, untuk selain itu bacaannya sudah bagus ya ini adik masih masih usia SD saya perhatikan ya. iya. nah, perlu banyak belajar lagi khususnya te, dalam e, tajwidnya ya, perlu di ditingkatkan lagi ya. Mudah-mudahan nanti semakin semakin maju, semakin maju dan semakin meningkat kompetensinya dan bisa mengajar kaum muslimin untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian Saudara Salman Al-Farizi dari kota Depok ya yang membaca surah An-Nisa ayat 59 ini ya secara umum juga penilaian saya bacaannya sudah cukup bagus ya hanya yang menjadi catatan saya di sini pada saat beliau membaca fa fi in fi ya itu seharusnya ada izhar syafawi ada huruf mim sukun Bertemu dengan fa, nah ini kita harus berhati-hati dalam melafalkan huruf mim sukun yang bertemu dengan fa. Ya, mim sukun bertemu dengan fa ini harus dibaca dengan jelas huruf mimnya. Nah, saudara Salman, kelihatannya kurang jelas membaca huruf mimnya. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ يَا yeah. تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Jangan tidak jelas mimnya itu harus diucapkan dengan sempurna bahkan di dalam matan tuhfatul atfal itu disebutkan dengan tegas berhati-hatilah engkau saat ada huruf mim sukun bertemu dengan fa Jangan sampai kita mengucapkan mim itu dengan ikhfa. Dia harus diucapkan dengar dengan izhar, dengan jelas, ya. Baik. Secara umum bacaannya sudah cukup bagus. Ada lagi catatan saya di sini, ya. Eh, akhir kata akhir dibaca dengan huruf ra dibaca dengan tafkhim akhir ya semestinya dibaca dengan tarqiq akhir nah ini wal yaumil akhir al akhir ya ini dibaca dengan tarqiq bukan dengan taf tafkhim nah selanjutnya untuk adik syahrinda utami ya kenian utami dari pulau bargot membaca surah al mulk ayat 1 sampai 3 yang saya apresiasi adalah adanya motivasi dari uh, orang tua ya dari yeah. lingkungannya ya dalam dalam uh, video kita perhatikan bahwa adanya motivasi ini satu nilai tersendiri yang perlu diperjuangkan semua orang tua uh, bakat apa yang ada pada anak kita khususnya berkenaan dengan Al-Qur'an harus kita dukung kita fasilitasi karena itu akan menjadi amal baik kita insyaallah taala untuk adik Syahrinda ya masih perlu banyak belajar lagi tentang membaca Al-Quran ya saat melafalkan auzubillah huruf zal dibaca menjadi zai auzubillah ya ini perlu diperhatikan banyak latihan makharijul huruf lagi pelafalan huruf h pada bismillahirrahmanirrahim huruf h ya dia membacanya bismillahirrahmanirrahim seperti itu seperti h yang yang biasa. Nah, itu kurang tepat. Juga pada saat membaca Al-Aziz. Ya, Al-Aziz. Huruf Ain dibaca menjadi Hamzah. Wahuwal Azizul Ghafur. Dibaca menjadi Wahwal Azizul Ghafur. Seperti itu. Kemudian, Khalqi dibaca menjadi Khalqi. Intinya Adik Syahrinda perlu banyak belajar lagi tentang makharijul huruf dan saya sarankan agar belajarnya langsung di hadapan guru. Mungkin Adik Syahrinda bisa mengatakan uh, sudah bisa membaca Al-Qur'an, tapi perlu adanya pendampingan daripada seorang guru yang bacaannya mutqin, yang itqan dia bacaannya ya. Supaya bisa mengoreksi bacaan adik Syahrinda Mudah-mudahan ke depannya ada peningkatan Dan tetaplah semangat dan rajin belajar Insya Allah akan menjadi lebih baik lagi Barakallahu fikum Baik Masya Allah Alhamdulillah Tiga peserta di sesi kedua ini Sudah diberikan uh, koreksian dan penilaian Kita akan lanjutkan kembali di uh, segmen berikutnya Namun kita harus rehat terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Lomba Tartil Al-Quran Baik, sahabat semua, kembali lagi di segmen e, berikutnya, dan kita akan menampilkan tiga. E, peserta lainnya. Yang pertama ada Febi Pratiwi Lubis dari Tapanuli Selatan membaca surat An-Nisa ayat 59, kemudian ada Gilang Ramadan Pratama dari Perbaungan di Sumatera Utara membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184 dan kemudian ada Siti Ruhama Sirait dari Medan yang membaca surat Al-Baqarah ayat 183-184. Dan kita akan melihat dulu penampilan e, mereka, sahabat semua. Dan inilah e, penampilan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنا زعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan saya memperkenalkan diri Nama saya Siti Ruhama Sirait Usia saya 14 tahun Asal daerah Jalan Medan Binjai Kilometer 15,5 Diski Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. <tik> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أنت طوع خيرا فهو خير له وأنت صوم خير لكم إن كنتم تعلمون. ya baik kita sudah melihat dan menyaksikan bacaan masing-masing. dan kita akan mendengarkan bagaimana catatan dan koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilakan. kasih Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa Untuk segmen yang ketiga ini agaknya tidak panjang komentar Ustadz. Ya, Karena uh, dalam catatan saya untuk adik Febi. Ya, ya. yang membaca surah An-Nisa ayat 59 bacaannya sudah bagus ya membaca dengan tenang, suasana uh, yang dia pilih untuk uh, membaca Al-Qur'an juga tidak banyak dilalu-lalang oleh hmm. orang di dalam ruangan, yeah. ya, membaca tenang. Ini akan uh, mendorong kita membaca Al-Qur'an dengan baik, mm -hmm. ya. Saya tidak punya koreksian atas bacaannya, itu saja yang saya uh, sampaikan, ya. Dan sepertinya ini juga mendapatkan dukungan yang baik dari uh, lingkungannya, dari keluarganya, yeah. ya. Selalu uh, Adik Febi uh, didukung, mm -hmm. ya. Dan tinggal lagi ditingkatkan saja kemampuan membaca Al-Qur'an. Barangkali ya, barangkali satu kompetensi yang perlu ditingkatkan itu adalah mengetahui uh, apa namanya wakaf dan ibtidak. kapan yeah. berhenti dan kapan uh, memulai bacaan lagi. Ini untuk adik Febi saya tidak punya koreksi yang terhadap bacaan. Saya dengar uh, umumnya bagus, ya, tidak ada kesalahan-kesalahan yang, yang fatal. Kemudian untuk e, Saudara Gilang Ramadan Pratama dari perbaungan yang membaca surat Al-Baqarah ayat 183 184 yang menjadi koreksian saya di sini adalah adanya sofir pada pelafalan huruf ta pada kalimat ma'dudat ayyaman ma'dudat ada sofirnya. jadi jangan diberi sofir pada huruf ta ya Ayam madudat. udah cukup seperti itu, tidak ada safir. Kemudian, pada saat membaca kata "yuti kunahu", kedengarannya dibaca menjadi "ta yuti kunahu". Ini yani perlu di, diperhatikan. Jadi, saran saya kepada adik Gilang agar lebih banyak dan lebih giat lagi belajar dan latihan langsung di hadapan guru yeah. ya. Jangan mentang-mentang sudah tamat Iqra 6 misalnya sudah habis itu baca Quran nggak didampingi, bukan begitu. Tetap kita membaca Al-Qur'an didampingi oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Qur'an dan benar bacaannya ya. Jadi kurang tepat membaca yutiqunahu dengan yutiqunahu ya. Ini catatan untuk Adik Gilang Ramadan dan tingkatkan terus. Semangat terus untuk belajar Al-Qur'an karena meskipun kita masih bersalah-salahan, tetaplah kita mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus mudah-mudahan nanti bisa menjadi guru Al-Qur'an. Untuk peserta yang terakhir, saudari Siti Ruhamah Sirait, ini berasal dari Medan, membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Saya memberi penilaian bahwa juga Uh, adik Siti sudah memilih ruangan yang tepat, ya uh, bacaan juga sudah bagus dan ini mendekati bacaan mujawad hanya saja cara membaca yang seperti ini banyak melelahkan, iya yeah. banyak melelahkan karena fokus kita nantinya kepada uh, ternim, ya pada ternim pada lagu, ya jadi bacanya sudah bagus cuman jangan sampai nanti berlebih-lebihan. Coba dalam posisi yang biasa saya yakin tidak membacanya seperti itu, hmm. ya kita dalam sholat tidaklah kita gunakan uh, bacaan yang demikian itu, ya maka coba membaca dengan tartil yang biasa saja. Ini sudah mendekati uh, Mujawat saya perhatikan sehingga uh, akan sangat mungkin uh, kelebihan runa atau kelebihan mad aslinya seperti itu, ya umumnya sudah sudah cukup baik. Barakallahu fiikum Baik, Masya Allah, Alhamdulillah masing-masing sudah diberikan catatan dan juga penilaian. Baik sahabat semua untuk di episode kali ini kita cukupkan sekian dan mudah-mudahan apa yang menjadi koreksian bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan peserta lainnya dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله. <applause>